anaknya umbar video pacaran Nikita Mirzani sebut pacar Loli mirip Tukang Semir. Laura Meizani alias Loli mengumbar video pacaran dengan Fadel Bacide. Sebagai putri sulung Nikita Mirzani, popularitas Loli meroket ketika dia bertengkar dengan ibunya. Kabar terbaru, Loli kembali membuat heboh karena membuat video pengakuan dirinya dan Fadel. Sudah 2 bulan menjadi sepasang kekasih. Nikita Mirzani tidak peduli pada apapun yang dilakukan oleh Laura Meizani alias Loli, anak sulungnya. Nikita Mirzani menyebutkan dirinya dengan Loli kurang harmonis. "Saya gak peduli," kata Nikita Mirzani saat live IG. "Dia mau pacaran sama TikToker, tukang semir, tukang bangunan sekalipun saya tidak peduli," lanjutnya. Nikita Mirzani sudah kecewa melihat sikap Loli. "Saya sudah kecewa terlalu tinggi sama dia sampai ikhlas," kata Nikita Mirzani. "Belum 17 tahun gak usah pacaran," celetuk Nikita Mirzani. Di sisi lain, sebagai ibu Nikita Mirzani kesal melihat gaya pacaran anaknya itu. Nikita Mirzani bahkan menyebut wajah kekasih Loli tidak enak dipandang. "Pacar dia kayak tukang semir di pasar Senen, buluk banget, najis," lanjutnya kesal. Hubungan cinta Loli dan kekasihnya itu tidak mendapat restu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menyebutkan asal-usul Fadel Bacide dianggap tidak jelas. Meski disebut Nikita Mirzani asal-usulnya tidak jelas, Loli memilih tetap mempertahankan kisah cintanya itu.